yang sudah mempersiapkan sorbannya buat bungkus berkat. Doakan mudah-mudahan beliau selalu disehatkan badannya, diberkahkan umurnya, diistiqomahkan di dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kiai DKM Masjid, lah saya nggak sebutin satu-satu yang belum sempat kenalan. Nanti nggak terhormatin aja udahlah. Ya, Pak RT, Bapak RW, kalau ada, kalau ada, ada Pak RW. Alhamdulillah sebagai kepala daerah tingkat 5 hadir dalam acara. RW kepala daerah juga, cuman bedanya tingkatannya tingkat 5. Nah, kalau gubernur kan tingkat 1 masih ada fasilitas, ada gaji, ada bisnis. Wali kota tingkat 2, camat tingkat 3, lurah tingkat 4, RW tingkat 5, masih lumayan. RT tingkat 6. Dan doain semuanya mudah-mudahan sehat, berkah. Khusus DKM Masjid Jami Al-Hidayah, pimpinan Majelis Taklim, panitia.